Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kali ini kita coba muncul-muncul lagi. Lokasi deket rumah aja nih, yang gak jauh-jauh lah. Di sore, habis hujan nih, kali aja ada rezekinya, Mas Bro. Oke, kita pakai ultralight biasa, cari sensasi tarikannya. Oke, Mas Bro. Oke, Mas Bro, kita mulai. Dan ada hasilnya. Tadi kita cek ada yang nyamber. Ngocel, Mas Bro. Itu dia gabusnya, Mas Bro. Bisa di situ. Gede-gede, Mas Bro. Masih ada, Mas Bro. Nyamber nggak kena. Mas Bro, coba lagi. Alhamdulillah, Mas Bro, strike. Ini dia, Mas Bro. Akhirnya. Dapat, Mas Bro. Akhirnya. Main dah.
Kayak konsumsi mas bro, bisa bule-bule gimana gitu. Mantap. Duh, pas mainan. Bah. Oke mas bro, kita coba. Gabut. Ya pak. Berapa dong? Baru satu. Baru satu. Ngocel mulu. Alhamdulillah. Mas bro, lanjut lagi. Anjir, bocil lagi mas bro. Cil mas bro, nyaris mas bro, turun nafsu mas bro, coba lagi. Dua kali disamber, ngocel terus mas bro. Kita udah gak punya umpan yang tinggal satu-satunya mas bro. Kita jajal lagi. Udah sore. Bismillahirrahmanirrahim.
gitu aja mas bro, terima kasih telah nonton video saya. Ya, coba iseng-iseng aja nih mas bro, pulang kerja kita coba tes mancing di dekat rumah. Lagi banjir nih mas bro, biasanya air nggak segini. Lumayan lah mas bro, kita goreng tetap gabus ini semuanya. Khasiatnya banyak mas bro, bisa cari nih sama orang-orang yang habis lahiran, terutama yang disesar, cepet ngembuhin luka katanya. Saya belum pernah lahiran kan, jadi belum tahu. Tapi enak nih mas bro, bener. Ada babak saya ini mas bro. Sampai sini aja.